sesuatu itu ono aturane. Misalnya ngeten, sampean sedekah nganggo duit koin 100 ribis. Iku ora pati disenengi mbek pangeran. Mergo kowe ora pati seneng udik 100 ribis. Disedekah sing ditampa sing kowe wis ono senenge. Misalnya 1000 atau 2000, tambah kowe seneng tambah ditampa. Jadi kowe ora dadi sedekah kudu ono faktor disenengi. Misalnya sedekah ning santri sego mambu, dhewe jane serasa seneng. Ini itu sami kalian arti ayat wa atal mala ala khubbihi. Jadi nak sedekah sing wis ana senenge. Paham nggih? Mergo nak kowe ra seneng disedekah ono mboten. Mergo nika sebab ini juga ngeten wonten sahabat sing setengah medhit. Dadi nak panen kurma sing elek-elek disedekah ono wong. Nah sing apik dienggo dhewe. Terus keturunan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrasna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa antuhmidu fi. Kowe nak sedekah ya sing apik, sedekah kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima ke nampa ra mbek merem. Dadi umpama posisi kowe wong melarat dikek sedekah sego mambu ke nampa ra mbek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa antuhmidu napa fi. Pokoknya walhasil sedekah atau apa itu yang kue sonok seneng. Ya sedekah itu bisa saya kedua amal apa yang ada seneng. Ini apa yang maksudnya macam mana? Langsung telur mau gak? Jum apa? Warap-warap mesti ujubnya tuh. Misalnya ngerti nih, contoh gampang. Kalau bakal haji terus pede, mergo al hajil mabrur ra isa lahu jazaa'un illa nak kajiku mabrur ya swarga. Tapi urusane untuk swarga kan ngenteni sifat mabrur. Ya artinya kan paling gak kita arep-arep swarga ngenteni bener-bener haji kita napa? Mabrur ngerasa mabrur tok wis wujud yo. Dia betul. Lha kan sami to, semua janjiannya Allah tenggene manusia itu mesti dibarengi sifat. Artinya cara sak niki kriteria. Misalnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Ra nyebut mabrur. Berarti ketika ki arep arep swarga, berarti ki kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti napa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nek wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratte iku qad aflahal mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim. Sekali tidak khosyu'un mlebune ya fawaitul lil musallin alladzina hum salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngonten. Mun ngadul kula, paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walasane swarga. Tapi tidak sampean eling Allah. Ya Allah, kula njenengan takdir haji. Impun. Sampean tuh ndak kan ndak wajib toh ya arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan ndak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ke sing ikhlas. Malah ning ngendikane sing aran Wahab bin Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi taala itu ndak wajib kok jadi syariat? Usolli fardhu dzuhri lillahi taala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli saya salat, itu kalau enggak diakhiri lillahi taala ora ana wujud. Iwak mau nggo ben niat ngono tok. Dadi usolli fardhu dzuhri ben wong niat. Tapi nek usah niat ujube tetep kudu dilangi lillahi taala. Sholli fardhu asri kudu ditutup lillahi tau. Nek gak ngono men ndasem gedhe. Dadi rumane niku pun ulama mulai istighath oleh bunuh kadu nafsi iku pun menteng amek to ben. Ah mboten nek wong ikhlas malah seneng apa timbang jadi. Berarti ya iki ndek apa kok wis semangat. Lah nek sampean semangat krana janji-janji iku monggo nek rame-rame kok. Tapi ora ayem. Ora kelar suwe maksude ngono to. Oke saya nak nyuwun. Tapi bayang none Husnul Khotimah iku ampun kok terus mlebu swarga utawi Husnul Khotimah niku kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam ila ilaha illallah napa ya kholatan. Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala.
Dimangka ana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab itu teng mukmin nak wonten keterangan ngeten. Di misale tiyang badhe mati, wis klerek-klerek, mumpun muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Pemene kon tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalami. Jadi misalnya ngeten. Pemene kiai tong juga ape mati. Sebar ini Allah, Allah. Terus diling, "Pak, pasti pondok warisnya sinten, Pak?" Lah nak misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhir kalamihi kan Zaid, ora sido Allah. Allah tong juga, "Pak, montor atau sawah sing bagian kidul kali ini bagian sinten, Pak?" Ah, nah itu bagiannya Amar. Berarti akhirnya kan gak Allah kata-kata ini. Amar. Sebab itu Husnul Khotimah itu ngendikan mu'in diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat itu semuanya Allah. Itu lahir ini. Akhiri semua pembicaraan dunia. Wibin akhirul alami ini apa? Allah. Jadi Husnul Khotimah artinya akhir pungkasannya. Setelah akhir pungkasannya ini begini. Mangkana akhirul alami ini apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mon terakhir masalah ini gua kita ini gua mau kan terang kita aku repot orang kau nerang no tenanan kau wong alim terus yang bener Muhammadiyah wong NU seneng ibadah sing akal akalan nah ibadah wong NU mulai nisfu sabar sampai sing jelimet kulo nunggu lo jujur mawon ini wong paling bingung wong alim sing jelas nak penyangkut ibadah sampai nak ngaji muin kau opo muin ngeritik sholat nisfu sabar gitu. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat susah banget. Sampai anak ngaji muin wah koyo apa ngritik ke kitab itu iku ning perilaku sholat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune. Nang no bid'ah aku sensitif. Terus setidaknya ini sambut kalabah dene asarul muslimin tentang amma dapatu di kiraati akhir surah atau ini kalau kau saya akut akhir ini dari ijazil Quran atau ini kalau jawab ya ini pertanyaan terakhir mon kalau jawab menyangkut bid'ah bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan ya terus ala wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Nah, jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhtasatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini yang dimaksud Nabi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe kok raddun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wakula dalalatin. Nah terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeta. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol, mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalale? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Dan sesuatu tidak Islami, teman. Sebab itu terus dibal. Ono bid'ah itu ada dua. Ono bid'ah dulalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh toh gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ulama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan gak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Ya terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Otoriko iki bid'ah zaman Nabi ora ana wong dijak grudeg-grudeg wiridan ning pangdam lapangan Pangdam Barawijaya.
istighosa kubro ning lapangan iki tak kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu sak ban apa ae ora ana to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian boten. Salat isu sak ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi taala kan salat itu khairun maudhu'un fa aksir au aqilla. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil auqat al makruha iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi salat sing mesti haram lu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tulus samsi karo pas subuh pesernya, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini sing dadi masalah kemudian ana amalan-amalan sing menunjuk waktu. Soalnya sholat nih susah, ban sholat tasu'a, sholat asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Soalnya usolli rok'ataini niswa sa'ban, tetap nopo? Lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyai sholat, orang kaya zaman Nabi. Mulanya ini, nyuwun sewu ke. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan ndak masalah jumlah 8 nih sebetulnya. Protes kenapa patang rokaat gak dipisah ambek tahiyat. Iya betul. Kiai-kiai alim lho iki. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho masalah jumlah kan bebas to iki. Ulama iku ijma salat 3 rakaat yo ibadah, patang rokaat yo ibadah, 6 rokaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan ndak harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah. Okay. Untuk dikatakan terawih harus 20. Tapi untuk menjadi ibadah, sholat sunat, masuk kudurung pulau. Lu betul tak? Okay. Untuk dikatakan terawih, membuat Pak Pri keberatan. Untuk dikatakan ibadah, sholat kudurung pulau rokaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah. Bebas kan? Sama sholat rokaat, ibadah. Patang rokaat, okay. Ibadah, 6 rakaat ibadah. Wong as-shalat khairun mawdhu'un fa aktsir au aqil. Lah dhewe nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing KN ora pati sering KN sing alim mboten masalah wolune sune. Kan wonten tradisi patang rakaat sak salaman. Lho yang mereka ndak sering napa? Patang rakaat sak salaman. Karena itu ndak ada zaman nabi. Go dhewe nabi as-shalatu masna masna shalat ta trene kalih kalih. Bahkan sing patang rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat patang rokaat gendeng itu enggak. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna masna. Bahkan yang patang rokaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Wong Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat lho, nggih. Wong traweh mulai Sayyidina Umar. Jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting rong rokaat atau patang rokaat dipisah mbek tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nak bid'ah itu kayak kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nggak gue mikir bid'ah. Mulanya Mbak Mis Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Boy bid'ah, tip ya bid'ah. Lah nak cara kiai mun kiai kayak pulau baralah gak visi di purno gak bid'ah, agar gak pornografi. Lah masalahnya gini, apa teknologi? Teknologi bogo ngaji ya kena, bogo pornografi ya kena. Wong ngalak kan. Mik kan ngoten to, buka joget ya kena, buka pidato ge kan. Nah, mik go dangdutan ya kena, go adzan ya kan. Ya anak ge misbah nak review ekstrim beda. Adzan lah anggo mik yo tetep bib beda. Eh repot yo nak ngoten ge kakan beda. Mulane wonten tiyang sing rapati cocok infan nak ge guyonan. Nak ngoten beda sedanten Pak, nyekel duit beda nak kira to nyekel duit. Nabi zaman dhisik dinar to. Ah, masalah bid'ah iku kabeh bid'ah macam erane ben. Ana firene Pak Jaran, saiki saiki ben Pak Jaran. Wong anane sakniki mobil. Misalnya di rusunah Nabi mangan kurma, untumu lidas tenan. Wong Jawa. Lah nurut bid'ah mangan beras bid'ah, wong Nabi dari kur. Lah dari Imam Syafi'i umpama bid'ah ditakrifi bebas. Wong liyane Mekah bid'ah kabeh. Ngene wonten pertanyaan ya. Ndak jubahan iku sunat ta ora? Rata-rata ulama usul fikih darani gak sunat. Ku jubah pakaian Arab. Abu Jahal ning sejarah jubahan mboten.
Lah sampean delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal Abu Lahab gambare jeban opo? Mosok Abu Jahal pepen akal terus preman celananan jin kaosan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaiane wong dolim celananan jin suwek-suwek ambek kaosan ketat. Tangane tato. Tato nah. Nah sing iya ya lunak-lunak Bapak Pri. Lah nek wong Arab, versi film Arab lho, Abu Jahal ya jeban, Nabi nggih napa? Jeban Umar nggih jeban sing nakal-nakal di napa? Lah nek ngono jeban pakaiane Nabi pakaian Arab. Cara pertanyaan usul fikih kan. Jeban gawan Arab apa gawane Nabi? Podho mangan kurma gawane Nabi apa gawan mergo bangsa Arab? Lah nek podho-podho ngoten nek wong mangan beras dita sing sunat mangan kurma iki untu ning Jawa entek kabeh. Oh, mangan kurma nek isih untu Jawa entek loro nemun. Mun linu to nggih. Wis ra warek linu. Hei masalah-masalah ngoten iku asline iku ngukumi wong perkara ra cocok ngono tok ujung-ujunge. Ana wong gedeng salat ning sepak ban perkara ne ra cocok. Wae barang-barang asline urip ku cocok ora cocok. Nggak cocok dolene dalil, ora cocok di fatwani. Asline ora ana apa-apa ning donya. Mulane jare sing aran burda kan walantara min waliyen wa romuntasiri bihi wala min adwin wa ana apa mun fasimi ujung-ujunge wong nak seneng ya mbelok, nak gedeng ya ora mbelok. Ya ora urip ora karo-karuan. Mulane enak ya kelas niku aman. Jadi ngoten nggih, penamaan-penamaan itu hanya penamaan isu saban tasuro asura. Tapi pada dasarnya namanya salat ya baik. Lah eling pangeran ya apik. Misalnya istighosah kubro ning lapangan Pangdam. Ya bid'ah enggak, zaman Nabi tidak ada. Tapi mosok eling pangeran kok elek. Sing elek panitiane biasa. Rata-rata elek nek menyangkut panitiane. Biasanya ngoten kan order king pejabat tertentu koordinasi massa. Nah jamaah ae ben ikhlas, tumakno trek nyatane sing jamaah eling mbek nangis kok. Panitiane sira mati nangis, mergo kan ana target politik to. Nah panitiane kan biasane ngumpulo massa ana kong kali kong politik to, wonten target napa? Nah jamaah ae ikhlas to rata-rata. Nyatane nangis tenan to, rata-rata sing tiyang awame. Lah nah, panitiane biasane rawan mboten ikhlas. Biasane kan wonten order ya. Wonten transaksi ini. Ana zaman akhir wis mboten karo-karuan, ora usah dirasakno. Wae paling enak nggih kelas ini. Sesuatu yang mudah. Tapi sampean gedhe nggih mboten nangis. Saat maksiat itu berani siar. Bandingane nggih ngoten. Saat maksiat itu berani siar. Jadi ini yang Kang Taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu. Jadi ketika ini ulama-ulama sak mangke, ini namanya bil hikmah. Saat maksiat berani siar. Inul juga di depan umum. Semua pertunjukan porno aksi berani di depan. Masa kita menunjukkan eling awon di depan umum larang. Itu ya penting. Sebab itu cara kula wiridal ning lapangan ning gone Pangdam cek iku bentuke istighosah sapa. Jangan kita lawan. Nek ora cocok wis ora usah melok, tapi jangan kita lawan. Bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya. Masa kita taat rawani nganggo napa? Siar. Sebab itu salat jamaah itu fardu kifayah. Dan salat itu syaratnya ikhlas. Tapi kenapa wajib jamaah? Sama delok teng kitab Mu'in teng jamaah itu harus di depan umum. Ben dadi sih siar. Karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar na taat rawani siar berarti selesai. Mulai kalau nanti ditangkep tikus cara jenengan acara agama di TV kayak apa? Presenternya juga cantik wanita, penanyanya juga wanita juga cantik. Itu hukumnya gimana? Penayangan acara religius di TV. Jawaban saya sederhana, jika kita karena ketidakcocokan soalnya penanyanya perempuan atau acara religius di TV itu antri artis tuh gitu. Memang rawan maksiat, mergo terjadi kumpulannya lanang wedok mboten mah mahram. Tapi bandingannya ada itu. Ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh. Karena acara agama kita lah. Bandingannya itu tok. Dari segi kaifiah jelas kita kadang enggak srek penanyanya perempuan, terjadi lanang wedok mboten mahram dan sebagainya. Tapi masalahnya ketika itu kita lawan, kita tentang. Berarti entek to acara TV karek sing acara napa? Pornografi tok to nggih. Karena acara agamanya kita lah. Mulane ketika ana Syekh Abdul Qadir la yang bagi li faqirin ayata sadda wa yatasaddara li ir syadin nas illa an a'tahu wa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal
hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasat al-muluk, teknis kerajaan. Makanya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan larang wedok kumpul haram, apalagi ditayangkan di TV di depan umum. Tapi atas nama siyasat al-muluk teknis, kalau kita larang berarti selesai, tidak ada acara agama di TV. Loh, ini kan kita juga punya perhitungan, gimana? Misalnya bupati kenal Pak Pri, kenal Ki, atas nama kita ulama wedi para subhati. Tapi nak kiai mau diparaki bupati, berarti para bupati gendok-gendok tok. Malah rawan bupati mau jadi tangan kanane gen. Piro-piro gelem kenal kiai, nak menawa kena disarani kan yang masjid membangun met. Itu jenis siasat al-muluk. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama, wa siasat al-muluk, wa hikmatal hukama. Weling-weling. Itu cuma kok nganggo ilmu ulama tok. Udono siasat al-muluk, ono hikmatal hukama.